طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأجمعين sahabat-sahabat dimuliakan Allah kaum muslimin kaum muslimat yang diberi hidayah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Al-Imam Ibrahim ibn Adham, salah satu ulama salafus saleh, wali Allah yang mustajab doanya, bertemu dengan rombongan ahli hadis, para pengkaji hadis. Apa kata beliau? Ya ahlul hadis, wahai ahli hadis, karena kalianlah bala bencana dipindahkan atau dihilangkan dari kami. Tusrafu annal bala bikum tusrafu annal bala, karena kalian bala bencana dihapuskan dari kami. Apa maksud dari kalam Ibrahim ibn Adham ini? Imam Ibrahim bin Adham sangat mencintai ahli hadis, sangat mensupport ahli hadis. Maka di zaman ini alhamdulillah kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah jasa guru-guru kita. Mereka membangun ma'had-ma'had, pusat-pusat kajian hadis yang dulu orang-orang harus pindah setempat baru kemudian dapat beberapa hadis. Tapi saat ini kita bisa ngaji hadis di ma'had-ma'had khusus belajar hadis, salah satunya yang didirikan oleh guru kami, guru kita semua, Allah yarham almarhum Syekhuna Kiai Ali Mustafa Yaqub, mantan Imam Besar Istiqlal. Kami didikan beliau dan banyak dari senior-senior kami, junior-junior kami yang hampir semua yang berguru kepadanya menjadi pakar hadis. Baik mereka yang masyhur ataupun yang mastur, yang terkenal ataupun yang tidak terkenal, tapi hampir semuanya dapat keberkahan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerti hadis ini sahih tidak sahih, mengerti sumbernya, dan ini sangat luar biasa sekali. Dan sekarang sahabat-sahabat makan Allah, anak-anak beliau, murid-murid beliau sedang ingin mengembangkan ma'had darus sunnah yang tadinya sudah sampai di madrasah untuk banin, ma'had setingkat universitas, sekolah tinggi untuk yang mahasiswa, mau dikembangkan ke santri setingkat sanawiyah dan aliyah untuk perempuan. Maka mari kita sokong, kita support, siapa tahu kita termasuk orang yang dikatakan Ibrahim bin Adham, kita mensupport orang yang jika kita beri bantuan mereka, bangunkan ma'had sekolah untuk mereka, dengan begitu Allah menjauhkan bala bencana dari kita. Mari ikut serta membangun ilmu hadis, membangun kajian-kajian sunnah yang bersanad kepada Rasulullah, sehingga negeri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.